Sebelum masuk ke video seputar sepak bola, ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu untuk mengetahui berita update lainnya. Pemain berdarah Indonesia yang bermain di Liga Qatar, Ahmad Al-Khalid Mustafa, disebut tidak merespon panggilan dari Timnas Indonesia. Padahal sang pemain sudah dipantau oleh Shin Tae-yong. Kabarnya, dipantaunya Khalid disampaikan oleh Jeon Suk-seo yang menjadi penerjemah Shin Tae-yong. Ahmad Al-Khalid saat ini memperkuat klub kasta pertama Liga Qatar, yaitu Qatar SC. Akan tetapi, sepertinya pemain kelahiran Lok Semawe ini belum berminat untuk membela tim merah putih, sebab dia tidak merespon panggilan dari Timnas Indonesia. Hal tersebut diketahui dari komentar di Instagram asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Awalnya, Nova membagikan pertemuan dengan staf pelatih Timnas Indonesia. Postingan tersebut kemudian dikomentari oleh netizen. "Khalid dipanggil dong pak, buat U23. Nova Arianto kemudian menjawab dan mengungkapkan bahwa sang pemain belum merespon. Sementara itu, Khalid bersama keluarganya, dia sudah pindah ke Qatar sejak usia 6 tahun. Di Qatar, Khalid berkenalan dan berlatih sepak bola lewat komunitas di komplek perumahannya. 1 tahun kemudian, dia pindah ke Al Duhail. Cukup lama, Khalid bersama tim junior Al Duhail, dia sukses bersama tim di level junior, yakni U19 dan U23. Dia pun dipromosikan ke tim utama di musim 2019-2020. Khalid tercatat menjadi bagian skuad Al Duhail yang meraih gelar juara Liga Qatar musim 2019-2020. Di musim 2020-2021, Khalid pun pindah ke Qatar SC.